telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan 8,8 skala Richter kedalaman 10 km. Lokasi gempa bumi berada di laut sebelah selatan Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta. Gempa tersebut merupakan gempa berpotensi tsunami. Dimohon untuk seluruh masyarakat pesisir dan juga wisatawan untuk segera melakukan evakuasi mandiri secara menyeluruh ke tempat yang lebih aman sesuai dengan jalur evakuasi yang telah ditentukan. Demikian, terima kasih. Yang mohon perhatian, sekali lagi mohon perhatian kepada warga masyarakat Pantai Barong dan juga para pengunjung. Gempa yang kita rasakan barusan, informasi dari BMKG, gempa yang berkekuatan 8,8 skala Richter yang berada di selatan laut daerah istimewa Yogyakarta yang berkedalaman 10 km. Gempa tersebut
kegiatan pagi hari ini terkait dengan evakuasi mandiri di kawasan Pantai Baron terkait dengan potensi tsunami. Dapat kita sampaikan bahwa untuk warga dan wisatawan yang berhasil kita evakuasi ke tes pertigaan Baron berjumlah 150 orang dengan laki-laki 80 orang, 50 orang perempuan. Dan juga di tes Bukit Timur Pantai Baron ada 250 orang. Kesemuanya dalam keadaan selamat. Untuk satu difabel juga berhasil kami bawa ke titik evakuasi sementara di Baron. Demikian Pak Ketua, matur nuwun. Terima kasih atas laporannya dari teman-teman. Dan selanjutnya akan segera kami laporkan hal ini kepada Bapak Lurah Kemandan dan juga jajaran yang lain untuk segera ditindaklanjuti selanjutnya. Terima kasih. Diadakan perayaan tsunami awareness World Tsunami Awareness Day WTAD. Jadi diharapkan seluruh masyarakat itu dia sadar dan terbiasa kalau terjadi tsunami, mereka sudah terbiasa untuk melakukan evakuasi mandiri. Simulasi sebetulnya tidak hanya hari ini, secara reguler juga dilakukan. Dengan melakukan secara reguler, maka alam bawah sadar masyarakat akan terbiasa. Kalau terjadi kejadian tsunami, mereka sudah langsung refleks. Yang kita pentingkan adalah bagaimana masyarakat bisa melakukan evakuasi mandiri, ada atau tanpa komando. Pada saat ada berita terjadi tsunami di daerah masing-masing, mereka bisa menyelamatkan. Dan itu terutama sangat mengurangi korban yang ditimbulkan oleh kejadian tsunami.